Rasanya enak, khas seperti jamu. Ini berbahan alami, jadi benar-benar alami, tidak ada campuran bahan kimianya. Halo Atomian, Assalamualaikum, apa kabar? Dalam kesempatan ini, saya mau berbagi tentang hemohim. Apa itu hemohim? Hemohim adalah obat herbal yang memiliki fungsi utama untuk meningkatkan sistem imun tubuh. Apa yang dimaksud dengan sistem imun tubuh atau kekebalan tubuh? Kekebalan tubuh adalah mengacu pada kemampuan untuk mengenai dan menghancurkan patogen seperti virus dan bakteri saat virus dan bakteri tersebut masuk ke tubuh kita. Dengan kata lain, kekebalan tubuh berarti kemampuan tubuh untuk melindungi tubuh dari bahan yang berbahaya. Bahan-bahan atomi yang sudah dipatenkan di beberapa negara, salah satunya sebagai bahan makanan kesehatan anti kanker dan anti radiasi. Hemohim meningkatkan daya tahan tubuh. Hemohim ini adalah tergolong di obat tradisional yang telah diakui oleh eksekutif dalam keamanan dan fungsi zat yang baru dikembangkan. Semua bahannya masing-masing terdata di Korean Ministry dan of Food and Drug. MFDS sebagai obat tradisional fungsional. Orang-orang yang cocok disarankan untuk mengonsumsi hemohim, yang pertama itu atlet untuk menjaga kebugaran dan daya tahan tubuh, ibu rumah tangga untuk daya tahan tubuh, pekerja kantoran terutama yang sering lembur, pekerja keras atau aktivitas fisik tinggi, usia lanjut agar tidak mudah lelah dan menjaga daya tahan tubuhnya. Halo Atomian, Assalamualaikum, apa kabar? Dalam kesempatan ini, saya mau berbagi tentang hemohim. Hemohim adalah obat tradisional yang sudah dipatenkan di Amerika Serikat dan 4 negara Eropa dan tentunya juga di Korea Selatan, di negara asalnya. Di Indonesia juga sudah sertifikat halal dan tentunya BPOM juga. Hemohim dalam kemasan box seperti ini. Dalam satu box begini berisi 10 kotak kecil. Sebentar ya, saya buka.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kotak kecil. Dalam satu kotak gini, dalam satu kotak kecil berisi, dalam satu kotak kecil ini berisi 6 saset. Isi 6 saset. Setiap saset sudah ada logo halal. Sudah ada logo halal. Jadi aman. Satu saset ini berisi 20 ml. Jadi dalam satu karton gini, satu box gini berisi totalnya 1200 ml. Setara dengan 1,2 liter. Setiap hari kita cukup minum satu saset ini. Sudah cukup. Saya setiap hari minum satu saset Himohim. Rasanya enak. Coba ya, saya minum. Ini praktis dibawa kemana-mana, berkemasan saset, jadi mudah dimasukkan dalam tas, kita minum di mana-mana aja. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak, khas seperti jamu. Ini berbahan alami, jadi benar-benar alami. Tidak ada campuran bahan kimianya. Himohim ini untuk menjaga kekebalan tubuh kita. Untuk menjaga kekebalan tubuh kita, cocok di saat new normal saat ini, yaitu kita konsumsi satu saset Himohim setiap hari. Jadi bisa menjaga kekebalan tubuh kita. Himohim ini yang sudah saya rasakan saat saya minum Himohim, yaitu sebelum saya minum Himohim, saya itu setiap pagi punya keluhan, yaitu sering besing-besing. Kalau setiap pagi besing-besing sampai berapa-berapa kali gitu, sampai mengganggu aktivitas saya setiap pagi. Setiap pagi pasti itu keluhan itu sampai mengganggu, sampai kayak pilek gitu. Tapi setelah minum Himohim alhamdulillah sudah enggak saya rasa, sudah hilang untuk itu, karena saya rutin setiap hari minum Himohim. Jadi badan saya fit, keluhan saya seperti alergi kalau pagi itu juga sudah nggak ada lagi. Apalagi saya seorang ibu rumah tangga, jadi butuh suplemen kesehatan yang aman saya konsumsi setiap hari. Seorang ibu rumah tangga yang pun nggak punya asisten rumah tangga, sudah tahu sendiri pasti keributan ibu rumah tangga. Jadi butuh tenaga strong untuk melewati hari-hari. Yang kedua yaitu untuk anak saya. Anak saya itu punya, sebelum minum Himohim, dia kalau makan telur itu di kepalanya tumbuh kayak udun. Jadi sakit, kalau buat tidur sakit, buat ini enggak cuma satu tempat, ada beberapa tempat. Saya bawa ke dokter, kalau dikasih obat minum sama obat oles. Tapi kalau dikasih obat oles itu rambutnya rontok, jadi botak di beberapa tempat. Tapi alhamdulillah setelah rutin konsumsi Himohim sembuh dan rambutnya tumbuh kembali. Jadi enggak botak lagi.
Dan alhamdulillahnya lagi, sekarang setiap makan telur nggak ada kambuh lagi. Jadi sudah aman.